Learning again. Yeay, kita lanjut ya guys, main game Sakura School Simulator. Video kali ini aku mau membuat semua orang itu menjadi besar guys, raksasa. Wah, seperti apa ya keadaan Sakura School Simulator ya kalau semua orangnya itu menjadi raksasa guys. Makanya kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Kalau gitu kita ganti baju dulu nih Sakuraninya. Soalnya Sakurani masih pakai baju Slime Maiden. Karena di channel Nurhaini baru aja upload teman-teman prank hantu yang ada di sekolah guys. Dia aku bikin jadi besar kepalanya. Terus suruh nari deh, kalian lihat aja ya di channel Nurhaini. Kalau gitu nih aku ganti baju pakai baju apa ya? Ini aja nih, Dress of Alice in Wonderland. Nah, warnanya aku pengen coba ganti warna biru aja teman-teman. Seperti ini. Oh, ini mah yang seperti aslinya ya, guys. Warnanya coba yang agak terang aja kali ya warna birunya. Seperti apa ya? Yang ini aja kali, ini bagus nih. Coba material kesatunya aku ganti jadi lebih muda atau lebih gelap. Kayak gini bagus nih guys, ini aja nih. Terus rambutnya ya aku ganti jadi, nah seperti ini, cantik teman-teman. Terus warnanya juga biru dong. Nah keren banget ya guys, nggak usah pakai masker nggak guys? Keren nih kalau pakai masker. Nggak usah deh teman-teman, biar kelihatan cantik Sakuraninya. Matanya warna apa ya nih, hijau. Nah berarti benar, nggak usah aksesorisnya nggak usah pakai ya guys. Udah cukup teman-teman, udah cantik nih Sakuraninya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Wah lihat teman-teman, cantiknya Sakurani, bagus ya guys penampilannya kali ini. Ya udah kalau gitu kita cari orang ya, siapa ya yang pertama bisa diajakin jadi besar. Iya Sakurani, yohei, tunggu dulu dong. Kamu jangan kemana-mana, aku pengen ubah kamu jadi besar. Apaan sih Sakurani, aku mau ke sekolah nih. Yohei, tunggu dulu. Yohei, iya Sakurani. Yohei, sini yohei. Kok aku dipangku? Iya, kamu jadi besar ya. Aduh Sakurani, jangan dong. Udah gak apa-apa, kamu jadi besar aja. Coba kita lihat guys, yohei beneran ke sekolah gak guys dia. Eh beneran loh, ada Hatsuki. Hatsuki, tunggu dulu. Iya Sakurani, Hatsuki kamu jadi besar juga ya. Ah Sakurani, aku gak mau. Udah gak apa-apa. Lihat dong guys. Satu lagi. Wow, mereka pada berangkat ke sekolah guys. Mbak Natsuni, ada Maki nih mbak. Maki dulu, Maki. Tunggu. Lulu, Sakurani ngapain kamu bangku aku? Udah, tunggu dulu, diem dulu di sini. Guys, mobilnya. Biarin aja dia di situ. Siapa lagi ya? Coba Pak. Ini teman-temannya Sakurani. Siapa lagi ya, guys? Ah, ini nih, Cika. Iya, Sakurani, Cika. Cika, kamu jadi besar ya? Ah, Sakurani. Aku suka jadi besar. Ah, kamu dasar. Kita taruh sini aja, guys, Cikanya. Nah, coba aku pengen lihat, guys, mereka bisa masuk enggak? Ah, pada enggak bisa masuk. Ini Ibu Nini nih. Bukan Ibu Nini, Ibu Sanai guys. Ibu Sanai, iya Sakurani. Ibu jadi besar ya Bu hari ini ya Bu. Lo, kok saya jadi besar? Ya Ibu ikut aja, jadi besar aja ya. Nah, lihat guys. Wah, mereka bisa masuk dong guys. Ya ampun, tembus lo itu Maki lo. Wah, keren banget. Ini Pak Sasuke. Ayo guys, kita buat orangnya jadi besar. Udah berapa orang tadi ya? Udah lumayan guys. Ada beberapa sih. Aduh, jangan sampai ketendang loh Sakurani loh. Pak Sasuke, iya Sakurani. Pak, Bapak mau ngajar nggak? Ngajarnya tapi jadi raksasa. Lihat dong guys. Aduh, Sakurani ada-ada aja dilihat tuh guys. Kalau semua orang di Sakura School Simulator menjadi raksasa guys, jadi aduh serem banget, jadi monster kali ya. Apakah dunia Sakura akan menjadi tenteram damai? Kita nggak tahu ya guys. Coba kita buktikan saja dari Pak Sato sekarang. Pak Sato juga jadi besar ya Pak Sato. Aduh Sakura nih, saya ada tugas ini. Tugas apa? Keliling-keliling sekolah doang Pak. Bapak mendingan jadi besar seperti saya Pak. Pak, sini. Apa sih Sakura nih? Lihat nih Pak, apa yang saya lakukan kepada Bapak adalah Bapak
cuy. Loh, kok pada bisa masuk guys? Haki dan lain-lain. Coba. Kita lihat keadaannya ya guys ya di kelas 1F berarti. Hai Sakurani, cepetan. Maksudnya di lantai 1 ya guys, kelas 1-1. Coba kita lihat. Apakah Maki jadi besar? Tadi Maki, Chika, Ibu Sanae jadi besar loh guys. Sakurani semuanya jadi besar aja guys. Ya udah deh, apa boleh buat teman-teman jadi besar. Kok begini sih guys? Oh guys. Aduh. Sudahlah guys, nggak usah lah kalau begitulah daripada bikin kacau. Ya udahlah, tuh kan dia belajar lagi. Ya sudahlah teman-teman, mungkin Maki, Chika, Hatsuki sama Yohe mau belajar. Ya sudah, kita cari orang lain lagi aja. Kalau gitu aku ke mana ya teman-teman? Oh, ke Yumart aja, ke Yumart. Mbak Mami, iya Sakurani, Mbak Mami, aku bukan mau beli, jangan tawarin aku. Mbak Mami, iya. Mbak Mami akan jadi besar ya Mbak Mami. Loh, saya nggak mau Sakurani. Ayolah Mbak, nanti pada laris manis loh Mbak. Maksudnya pada datang ke sini loh. Coba ya guys, kita suruh Mbak Mami jaga di depan tokonya aja. Oke. Nah, di sini aja ya Mbak Mami. Siapa lagi guys? Oh, Mbak Natsuni dong. Kita buat Mbak Natsuni jadi besar. Itu kasihan banget guys, mobil Alphardnya di situ Bena. Jadi ya mogok kali mobilnya. Tadi ketendang sama Sakurani. Mbak Natsuni, iya Sakurani. Mbak, sebentar Mbak, jangan nyebrang-nyebrang terus. Mbak akan jadi besar. Kita buat Mbak Natsuni jadi besar guys. Kalau jadi besar dia akan jalan-jalan gitu. Aduh. Kena kan. Aduh, Mbak Natsuni jangan laporin aku ke polisi. Oh my god, gimana nih guys? Mbak, ampun. Kita minta maaf aja. Come with me, gak mau guys. Aduh, gak mau lagi dia. Dia mau kemana? Ya sudahlah, aman dia teman-teman. Dia paling kurang. Kasian banget. Aduh, kasian banget guys Mbak Natsuni. Dia mau lapor ke polisi. Oh my god, Mbak. Bukan salah aku dong. Udah bagus tadi dia ke sekolah ya guys. Mbak, ampun. Gimana ini teman-teman? Oh, aku tahu. Aku langsung ke ini aja guys, ke polisi aja. Kita buat Ibu Ioni juga jadi besar. Ibu akan menjadi besar ya, Bu. Kita lihat ya. Apakah setelah Mbak Natsuni melaporkan aku ke kantor polisi, apakah semua akan jadi kacau, teman-teman? Kita lihat. Pak Iohe juga, Pak Iohe, Pak Kengen jadi besar. Nah udah guys, kita kabur yuk. Bakazui juga guys. Biarin aja Mbak Natsuni, coba aja ya. Lihat kalau dia ngelapor, dia bisa gak ngelapor sama Pak Kengen sama Ibu Ioni yang sudah jadi besar. Biarin aja teman-teman, polisinya gak aku offin. Kita lihat aja nanti. Nah sudah nih guys. Ayo kita cari mangsa lagi. Siapa ya kira-kira yang jadi besar ya? Oh, aku pengen ke Ioni aja sama Mioni. Ioni. Mioni sama Yutoni. Mioni, mana Mioni sama Yutoni? Mereka sudah kesini belum sih, guys? Oh, belum. Mereka belum ke taman, guys. Ya ampun, masih di rumah kayaknya mereka masih tidur kali ya. Mioni! Loh, nggak ada loh Mioni sama Yutoni. Kemana mereka? Kok hilang sih, guys? Oh my god, aduh serem banget sih Mbak Kazui guys. Gak ada, oh ini aja nih. Ayumi. Iya Sakurani, Ayumi. Iya, kamu akan menjadi besar ya. Makasih Sakurani. Mau dia guys. Lihat dong teman-teman, mana tuh Mbak Kazuni tuh. Belum dateng tuh dia, katanya mau ngelaporin kita ke kantor polisi. Apa jangan-jangan dia pulang ke rumahnya ya guys ya. Jadi gak jadi ke sekolah. Ada Sakurani. Aku mau buat Sakurani juga jadi besar. Sakurani. Iya Sakurani. Kok kamu keren banget ya dong. Aku habis melawan oktopus, Mbak. Oh ya, kemarin kamu minta tolong aku
jadi besar ya? Iya betul. Ya udah kalau gitu kamu jadi besar juga ya. Tapi Sakura ini aku nggak mau melawan oktopus lagi. Udah nggak apa-apa, kamu jadi besar aja. Biarin aja guys, kita cari lagi siapa ya guys kira-kira. Aduh, kita cari kemana lagi nih? Aduh ini jangan deh, nanti kita berantem lagi sama penjahat-penjahat yang ada di sana. Lompat! Ya, ini dia ada anak sekolah nih. Siapa nih? Ini siapa ya? Seperti Fumi, bukan nih, Miku namanya guys. Ya ampun, coba kita buat jadi besar. Pokoknya setiap orang yang ditemuin sama Sakura nih kita buat jadi besar. Lihat dong, ibu sana yang ada di atas dong guys. Lihat nih. Ibu sana, ibu ngapain? Lihat teman-teman. Ya ampun. Kayaknya aman-aman aja ya guys kalau mereka jadi besar ya. Ya sudahlah. Kalau begitu coba kita cari yang lain. Oh, ini guys. Ini loh. Falak. Kita bikin dia jadi besar juga, guys. Ayo, Falak. Bukan. Ini Biarawati, guys. Coba ya, guys. Kalau dia jadi besar gimana nih? Tadaa! Wah, nyampe loh, guys. Aduh. Sakura nih, kamu langsung keluar aja. Kalau gitu kita ke kafe. Nyah! Ya ampun. Tuh lihat, guys. Kazui. Ini banget. Jalan cepet banget. Ajak siapa lagi ya teman-teman? Aduh, kalau ini nggak usah deh guys, dia biarin aja. Oh, Bijuni, kamu juga harus jadi besar ya. Coba kita lihat kalau Bijuni jadi besar. Bijuni, iya Sakurani, kita ke kafein aja ya guys, biar langsung keluar. Kamu jadi besar ya. Nah, sudah guys. Kita lihat ya apakah yang terjadi setelah ini. Nanti kan bakal Zuni lewat sini teman-teman. Coba. Kok aku tidak menemukan Mioni sama Yutoni ya guys ya? Gimana mereka sih? Biasanya main di sini guys. Kok mereka menghilang? Mioni! Loh, menghilang guys. Kayaknya aku harus pakai karakter Mioni sama Yutoni deh. Ya ampun! Dia ada di sini dong. Dia ngumpet dong guys, gak mau jadi besar. Ya udah, kalau gitu aku sudah tahu dia di mana. Dia di perosotan guys. Aku nggak melihat dong. Ayo kita buat ya. Mioni, Yutoni, kamu ngumpet ya. Jangan main petak umpet begitu dong. Kamu juga harus jadi besar ya. Jangan jadi kecil terus. Coba ya guys, kita buat dia jadi besar. Mioni, jadi besar. Jadi besar. Mioni, aku taruh kamu di sini aja ya. Nah, udah guys. Kita lihat ya. Dia pasti nyat. Ya ampun, berantem dia. Ya ampun. Ya ampun, kasihan banget. Yutoni guys. Yutoni. Aduh. Kenapa Sakurani mental ya guys? Ya. Aduh. Mana tuh Yutoni? Hilang teman-teman. Ya ampun. Oh ini nih. Yutoni, kamu ngapain sih? Yutoni. Kamu jadi besar aja Yutoni. Aduh. Yutoni. Yutoni, kamu jadi besar ya. Loh, kok dia gak mau sih? Yutoni, kasih aja kue nih. Ini buat kamu, makasih. Oke guys, kita buat dia jadi besar juga ya. Yutoni, kamu jadi besar aja. Nah, kita deketin sama polisi aja guys. Nah, dah. Coba kita lihat apakah yang terjadi guys. Coba. Aman-aman aja guys kalau mereka jadi besar ya. Tidak terjadi apa-apa loh teman-teman. Wah, ya sudah deh. Kalau begitu siapa lagi ya yang harus jadi besar ya? Mungkin yang di sekolah juga masih aman-aman aja. Yang aku heran teman-teman, kemana Mion? Kemana Pak Sato sama Kazuni? Lihat tuh. Ih, mereka mau pada kemana tuh? Lo. Maki. Chika, kalian pada ngapain? Loh, mereka pada kemana guys tadi? Kalian sini. Kalian ngapain di situ? Aduh. Guys, lihat guys. Ih, pada mau kemana itu Atsuki? Kalian mau kemana? Loh. Yohei masih ada di rumahnya. Atsuki! Mau kemana Atsuki? Lah! Wah, Atsuki hantu guys. Dia hilang tiba-tiba.
tiba-tiba ke rumahnya? Ih, serem banget sih. Udah jadi besar gitu dia hilang dong. Ah, ini siapa nih? Aduh, itu Yohei guys. Ya ampun. Eh Yohei, bukannya kamu tadi jadi besar ya? Aduh, kenapa jadi Sakura nih yang bikin kacau teman-teman? Ya ampun. Lihat. Aduh, parah banget. Parah banget guys, aku dipukulin seperti ini. Oke, aku mau ke Sakuma aja kalau gitu, teman-teman. Sakurani? Where are you, Sakurani? Lulu kok ada di sini, guys? Aku mau ke Sakuma. Kita beli Dion Smith aja lah. Kita buat mereka semua jadi pada nari ya, guys. Siap. Nah, sudah teman-teman. Apakah mereka menari? Enggak, guys. Polisi ya, pantes aku dikejar-kejar nih juga nih, siapa nih? Oh ini Ryuji, aku kirim. Yo hey guys, nah ya sudahlah teman-teman, kalau semua orang jadi besar, kalian lihat ya nih, karena tadi polisinya tadi mana tuh ibu Yoni tuh? Ya nggak tahu lah teman-teman. Oh ini dia nih, tetap aja dia jadi nari-nari seperti ini teman-teman. Padahal tadi Banasun itu udah jadi besar loh. Ya ampun, ya sudahlah teman-teman, ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Yang ada kalau mereka jadi besar semua, mereka akan saling menginjak. Bahkan tadi Hatsuki langsung kabur loh teman-teman ke rumahnya dan menghilang tiba-tiba. Ya ampun, ya sudahlah teman-teman, kalau begitu sampai di sini dulu aja. Ini mereka masih menari, biarin aja, biar puasin aja mereka menari biar seneng ya guys. Dari sini aku cuma pengen tahu doang, ternyata kalau semuanya jadi besar itu ada keributan, ada juga kedamaian teman-teman. Ya mudah-mudahan kalian suka ya sama video kali ini aku buatin. Dan jangan lupa di like seperti biasa jempolnya. Dan subscribe channel aku, subscribe juga channel Underhani teman-teman. Gimana menurut kalian, seru nggak? Atau kalian mau request video bisa komen di bawah aja guys, nanti aku buatin. So kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video ini selanjutnya ya. Bye.